사회 함께 힘들까했어 거울밖에 그랬어 Oke teman-teman, karena gue tidak bisa main ABA, lihat ping gue ya. Ini ternyata kayaknya internet gue yang bermasalah guys. Gue main ABA tadi tuh ping gue 700-800 tuh, itu mustahil banget sih buat main ABA ya. Jadi ya udah kita main STD dulu lah ya. Kita akan showcase si Zukiya ini nih, Zukiya B6 ya. Karena gue baru dapat juga, udah sebenarnya lama sih, udah mungkin seminggu udah ada kali ya. Cuma karena kemarin ada update Blocksword, jadi gue harus fokusin ke Blocksword dulu. Ntar yang Blocksword gue lanjutin lagi teman-teman yang Cyborg, kalian tungguin aja oke. Ini ABA nih, gue pengen kelarin ABA cuy. Cuman wah luar biasa pingnya, nggak ngerti guys. Coba ntar kalau misalkan pingnya udah bagus, gue mungkin akan rekam, lalu mungkin kalau bisa double upload, gue double upload teman-teman ya. Semoga aja bisa ya, internetnya baikkan ya. Aduh ini nggak tau kenapa internet gue tiba-tiba begini ya, dari kemarin malam loh. Oke, langsung aja kita akan ngelihat si Zukiya B6 ya. By the way ini Zukiya B6 atau Rukia Bankainya itu gue baru level 20 ya, jadi belum mentok. Level 20 aja teman-teman, dia damage-nya udah 107 coy, dan SP-nya 3 loh, gila gak sih? Damage-nya 107 ini sama Nagato, kayak Nagato kalah dah. Oh, hampir sama ya. Ini Nagato nih. Nagato level 80 coy. Tapi dia 125, ini Zukiya level 20 loh, jauh banget loh. Ini berarti lebih gede lagi Zukiya berarti nanti ya kalau udah level 80 ya. Kalau kalian tahu kalau pas udah level 80 berapa cuy? Awal-awal kalian komennya di bawah. Oke. Langsung aja kita ke story, kali ini gue serius deh. Kemarin gue dibilangin, lu cupu bang, story Snow aja gak kelar-kelar. Iya gue kelarin sekarang nih, gue pakai set gue ya, gue udah punya Frieza. Gue pakai Blackbeard, kenapa Blackbeardnya bagus banget? Karena dia nge-slow, lalu gue butuh buat yang nge-slow juga. Gue pakai Boo, udah jelas ya, main damage gue nih di Boo sama si di Mikato nih, si Mikato ya. Oke, Bulma gue udah bawa, udah aman sekarang setnya ya. Let's go! Snowy, gue kelarin nih Snowy guys. Karena gue gak main-main, katanya cupu lu bang, Snowy aja gak kelar-kelar. Udah punya B6 semua, masih gak kelar-kelar. Gue kelarin sekarang. Oke guys, so si Zukiya ini kalian gak bisa taruh awal-awal. Karena ya, seperti yang kalian lihat dia udah 750 awal-awal ya. Walaupun menurut gue, ini bagus buat early coy. Karena kenapa? Karena dia udah AOE, damage-nya 100, abis itu SP-nya 3 coy. Bagus banget sih menurut gue, itu menurut gue ya. Tapi karena dia awal-awal nggak bisa ditaro ya, nggak bisa karena harga 750, jadi ya udah kita taruh Mikato dulu ya. Baru abis itu kita akan langsung mainin si Zukiya cuy, karena Zukiya ini bagus parah sih. Emang ini yang Snowy rada susah teman-teman ya. Awal-awal aja udah masuk satu tuh yang deselerate-deselerate-nya nih. Aduh, cuma nggak apa-apa lah. Kita harus taruh dua sih awal-awal sih. Baru abis ini gue taruh Zukiya deh teman-teman ya. Gue udah taruh Bulma by the way di sana untuk farming gue. Sedikit lagi coy, kita bisa taruh Zukiya langsung. Zukiya akan gue taruh di depan-depan teman-teman. Kenapa? Karena dia bagus banget teman-teman ya. Seperti yang kalian tahu, Zukiya tuh dia nge-stun. Jadi ya dia bagusnya di situ teman-teman. Dia nge-stun ya. Jadi mau level 1 pun nggak di-upgrade sekalipun itu dia bisa nge-stun teman-teman. Itu bagusnya di situ sih. Nah, oke, udah bisa gue akan taruh depan langsung coy. Gue taruh di sini langsung ya, depan muka nih. Depan congor langsung gue taruh coy. Karena dia mantep banget tuh, lihat kan? Langsung nge-stun coy awal-awal coy. Jadi kalian gak di upgrade sekalipun dia udah bisa nge-stun. Tapi kayaknya sih gak selalu nge-stun teman-teman ya. Kayak ada apa sih? Kayak ada change-nya gitu, dia bisa nge-stun sama bisa enggak teman-teman ya. Kayaknya sih kalau dari yang gue lihat-lihat ya, dia gak selalu nge-stun gitu loh. Dia 3 detik by the way guys. Udah gitu nge-stun lagi 3 detik loh. GG. Jadi awal-awal tuh bagus banget sih menurut gue. Oke, ini udah mulai gawat ya. Ini gue kayaknya gak boleh nge-skip terus nih. Kayaknya kalau di Snowy nggak boleh nge-skip mulu ya. Kali ini gue akan serius guys. Biar Zukiya-nya gue taruh depan, tapi walaupun kita lagi showcase Zukiya, tapi gue nanti aja ya. Gue pengen menang coy. Daripada gue dikatain kan, ah cupu bang kalah mulu. Gue menangin, liatin aja nih. Menang giniin doang easy guys. Nih gue taruh Blackbeard nih ya. Biar nge-slow, mati kalian. Oke, kita coba upgradein si Zukiya-nya dulu teman-teman. Dia berapa sih sekali update? Oke, update pertama 500 murah lah ya. Oke, kita upgrade aja. Lumayan dia nambah damage 100 coy. Oke. Nice. Upgrade kedua teman-teman, gila udah AOE coy. Mantap jiwa sih. Update kedua tapi dia nambah SP sih. SP jadi 6. Enggak apa-apa. Nambah damage tapi jadi AOE. AOE freeze bayangin guys. Itu OP banget anjir. Update dia dulu nih. Nah, update si Frieza ya. Frieza dibutuhkan juga nih. Gua upgrade dulu nih Mama Bulma. Mama Bulma butuh duit juga gua dari Mama Bulma lumayan. Parah sih ini nge-lag-nya sumpah, internet gua enggak tahu kenapa guys. Ada kayak yang sama gua.
pakai My Republic apa memang lagi nge-lag apa gimana? Soalnya kemarin malam itu gue nonton YouTube enggak bisa, cuy. Saking nge-lagnya anjir. Oke. Duit gue udah lumayan banyak sih, 1600. Kita coba upgrade lagi bisa enggak sih? Oh, 2500 deh. Belum bisa, cuy. Jadi untuk upgrade si Zuki ya, upgrade kedua aja udah 2,5, coy. Tapi dia AOE anjir. Kita upgrade. Bus. Gila, AOE kita lihat kayak gimana efeknya. Wah, gila sih, lihat guys. AOE anjir, gak ngotak sih. Oke, nice. Itu baru upgrade kedua loh. Ntar kita upgrade ketiga ntar dulu ya. Kita ini dulu nih. Gawat nih soalnya nih. Udah mulai bahaya nih. Tuh gua upgrade nih Blackbeard-nya, harus gua upgrade sih supaya dia bisa nge-slow. Gila, bayangin guys, udah Zuki ya nge-stun abis itu nge-slow dari BB ya anjir. Menang sih pasti gua ini, enggak mungkin kalah anjir. Awas aja kalau kalah sih, malu-maluin sumpah. Kemarin gua enggak serius aja guys. Sekarang serius. Oke. BB sekarang kau bisa nge-slow ya. Slow, semua slow. Biar semua slow, gue naikin dulu nih Frieza gue ya. Frieza gue damage-nya masih dinaikin, coy. 1000, kita mentokin dulu Frieza dah. Oke, aman kan kalau kayak gini udah aman. Biar nggak ribut gitu, bocil-bocil ya. Percuma udah punya bintang 6 sampai ada 6 biji, tapi nggak bisa-bisa menang di Snowy. Gue buktiin nih. Ya, gue buktiin kalau gue serius ya. Gue menangin, easy guys. By the way, nih, sekali update lagi berapa? Mahal nggak sih? Lumayan mahal nih anjir Zuki ya, teman-teman. Dia pertama 500, kedua aja udah 2,5. Tapi jadi AOE coy. Abis itu nih upgrade ketiga ini 1000 cuy. Gila, mahal banget. Oke, gak apa-apa, kita upgrade 1000. Dia berubah jadi Ice Wave. Apa itu? Serangannya berubah kah? Mungkin berubah. Oh iya, benar. Serangannya berubah ya. Serangannya berubah jadi kayak gitu. Dan nge-stunnya gila sih. Itu nge-stunnya lumayan lama guys. Kalau kalian perhatiin nih, sedetik ada itu. Nge-stunnya sedetik dan bisa terus-terusan. Anjir nih OP anjir. Upgrade sekali lagi 1500. Upgrade keempat cuy. Upgrade keempat anjir, mahal banget sih. Ini Zuki lumayan mahal sih teman-teman. Oke. Maybe gue akan taruh Zuki lagi, maybe. Gue taruh lagi dah. Gue taruh Minato lagi dari sini. Biar nggak kalah gitu, biar nggak dibacotin bocil gitu kan. Oke. Woi, gue belum upgrade semuanya. Sabar, woi Bambang. Ini 2000 buset, mahal banget. Oke, gue upgrade lagi. Dia berubah jadi Bekui. Oke, lumayan tuh. Nambah 10 range teman-teman, nice. Upgrade kelima ya, nambah 10 range, nambah damage lagi, nambah jadi Bekui. Apa nih Bekui? Bankai kah? Apakah dia berubah jadi Bankai? Gue selama ini gak pernah perhatiin aja. Wih. Oke. Wow, dia berubah jadi Bankai coy. Gila. Anjir ada suaranya cok. Anjir ada suaranya cok. Anjir ada suaranya. Kece sih. Oke. Gue akan taruh Frieza lagi. Anjir Zukianya ada suaranya guys. Gue baru nyadar guys. Gue kira dari kemarin tuh gak ada suaranya. Ternyata ada suaranya anjir. Kece juga sih. Udah gitu nge-stunnya lama banget lagi anjir. Bisa nge-stun mulu anjir, lihat tuh. OP sih. Ini kita upgrade terakhir ya. Iya kan upgrade terakhir kan ya? Ya, upgrade terakhir nambah 400 damage. Gila sih, sakit gila nih. Sadis anjir Rukia. Rukia B6, guys. Tuh mahal sih emang sih. Upgrade-nya mahal sih. Gue setuju sih, mahal banget anjir. Pertama 5000, 2500, terus berapa tadi? Ntar gue tulis lah. Lumayan nih. Sekarang 2000 nih. Untuk upgrade terakhir 2000 ya, kita coba ya. Aduh nih berhasil apa enggak nih gue nih, gawat nih. Udah 600 nih, gawat nih. Oke, udah kah? Bisa kah? Udah nyampe terakhir nih, buset. 2000 fast. Bangkai, aja keren banget. Oke, udah max. Damage akhirnya 1200 teman-teman. SPA-nya 6. Range-nya 35, tapi tetap OP anjir. Lihat, nge-stun. Lama tuh anjir, itu lama anjir. Sumpah itu lama loh. Oke, ini emang gue sengaja gue auto skip teman-teman ya biar cepet gitu ya. Wah kalah sih gue. Kalah gak sih? Enggak lah, masa kalah gue. Gue buktiin ke bocil-bocil yang ngomong percuma punya benda banyak nggak menang Snowy. Gue menangin. Easy guys, kalau gue mau menangin tuh easy sebenarnya. Cuman ya karena gue fokusnya nge-showcase gitu ya. Jadi tuh emang ya gitu beda gitu. Kalau sekarang kan nggak nih. Oke, ini Bulma udah nggak berguna. Gue jual aja sama Bulma nih ya. Lumayan 1500 buat upgrade ini. Upgrade si Frieza nih. Sama buat upgrade lu ya. 1000 lumayan. Gue taruh lagi dari sini nih biar nge-freeze ya. Gue taruh freeze di sini. Zukia, nge-freeze. Srut. GG jamming. Gila 10.000 aja darahnya banyak banget bangke. Bisa lah, bisa. 10.000 kan easy bisa. Bisa. Gue nggak pakai bu by the way dari tadi. Pakai bu ya, sekarang gue pakein bu nih ya. Oke. Menurut gue Rukia GG sih teman-teman. Lihatlah damage-nya 1200 coy. Ini gue udah level 20 loh.
Mungkin kalau level 80 bisa 1500 anjir. AOE, guys. Tapi dia enggak hybrid ya, dia enggak hybrid. 1500 AOE. Range 35 ngestun. GG sih. Dia kayak time stop terus-terusan gitu, coy. OP banget anjir menurut gua. Stunnya sih menurut gua yang bikin OP tuh stunnya, teman-teman ya. Karena dia bisa stun terus-terusan, coy, walaupun ada chance ya. Easy enggak? Easy kan? Lihat, coy. Siapa main bilang? Main itu aja tak kelar-kelar, Snowy udah punya benda banyak. Gua kalau serius gua menangin anjir. Lihat nih. Ini cloner kan? Aduh, cloner easy, guys, tenang aja. Cloner easy gaming. Tapi harus di-slow sama Blackbeard juga, kalau enggak gawat. Udah di-slow kan aman. Bosnya siapa? Mujan. Oh, anjir, 70.000 gildarnya. What the fuck, man? Oke. Okay. Lumayan gila ya. Lumayan gila nih. Mujan di 70.000 kita bisa menang apa enggak nih? Waduh. Bisa sih kayaknya. Gue mesti taruh Frieza sih. Ini lu enggak butuh lah anjir. Untung bisa nge-stun. Kok enggak nge-stun sih kalau bos? Nani. Oh, ke-stun. Tapi memang lama ya. Dia ke-stun kok. Tapi emang lama, coy. Oke, lu nyampe enggak sih sebenarnya ke situ? Enggak nyampe anjir, udah jual aja, cuk. Kalau enggak nyampe gua taruh di sini. Ini Bu juga enggak worth it ya menurut gua, Bu ya. Jadi gua akan taruh aja. Gua buat upgrade ini atau aja. Oke, nice, udah ke slow. 50.000 guys, kita lihat ya, 50.000 apakah bisa nih? 50.000 ya. By the way, gua taruh Zukiya juga. Taruh Zukiya juga, cuy, di sini, cuy. Buat nge-stun lumayan, coy. Tuh. Lumayan banget anjir buat ngestun gini. Jadi kalian kalau misalkan kalian udah kayak gini ya, kalian bisa delete aja Rukia kalian. Abis itu kalian bisa taro di sini, coy. Lumayan anjir itu. By the way, gue punya Rukia di depan, gak berguna, gue hapus aja ya. 5.000 anjir, lumayan banget dijual ya. Tap jiwa sih, gue taro lagi lah. Bisa gak ya kalau gue taro Rukia lagi, dia jadi ngestun terus? Mungkin bisa gak sih? Coba kita taro Rukia yang banyak ya. Dia bisa ke-stun mulu gak? OP sih kalau bisa ke-stun mulu gak? Enggak kayaknya, guys. Gak, kayaknya enggak ya. Dia kayak ada cooldownnya gitu ngestunnya, lihat tuh. Dia masih bisa jalan. Walaupun ke-stun juga sih lihat tuh. Oke. GG sih. Anjir, Zukiya OP, coy. Menurut gue, coy. Stunnya anjir, lihat tuh ke-stun mulu. Worth it gak dapetin, guys. Sumpah, lihat. Lihat. It's so easy, man. Kalau gue mau tuh gue bisa menang sebenarnya. Cuma karena gue kemain fokus untuk nge-showcase, jadi ya gak menang. Easy gak? Easy dong. Gila, worth it sih. Zukiya OP, teman-teman. Menurut gua kalian masih dapetin sih anjir. Mantap banget, mantap jiwa sih. Ngestunnya itu, coy. Jadi kalian level 1 aja. Walaupun dia awal-awal emang mahal sih 750 ya, tapi dia udah ngestun level 1, coy. Belum di-upgrade apapun aja tuh dia udah ngestun, coy ya. Jadi ya worth it lah menurut gua lah. Tapi memang sih dia total untuk upgrade itu mahal, coy. Gua akuin aja memang mahal ya. Mungkin 10.000 ada kali ya. Total upgrade-nya semua 10.000 mungkin ada. Cuman ya AOE ngestun gimana sih? Menurut gue sih udah worth it banget anjir, udah AOE. Range-nya juga menurut gue oke lah ya, 35 kayak White Stage yang B6 juga sama kan segitu kan. Jadi menurut gue oke aja sih. Belum lagi abis itu dia nge-stun, coy, yang bikin. Nah, nih. Tuh, Zukiya lagi muncul, coy. Pas banget nih, si Zukiya muncul dong di banner dong, Nani. Silakan teman-teman, kalau menurut gue ya, kalau kalian mau dapetin Zukiya B6 worth it sih kalau menurut gue sih. Ini bakal gue naikin sampai level 80 nih. Ini bagus banget dipakai kalau buat Infinity, teman-teman ya. Gabungin ini sama Blackbeard. Wah, itu gila sih. Itu benar-benar bisa jadi bomb chill damage yang sebenarnya, guys. Karena musuhnya kan jadi dempet-dempet gitu tuh ya. Udah nge-slow abis itu nge-stun tuh musuhnya pasti dempet-dempet banget, guys. Tinggal kalian pakai Kira. Langsung right names udah itu. Waduh, damage kalian pasti gede banget, coy. Wah, gua enggak sabar. Ntar ya, teman-teman ya. Gua bikin sama Mamang Pestip ya. Ini Mamang Pestip komputernya masih rusak sih. Gua pengen ajak susah karena dia masih rusak komputernya aja, tapi ya udahlah. Nanti kita coba untuk bikin lagi, teman-teman ya. Infinite, teman-teman. Kita pakai Zukiya sama si BBB6. Terus kita pakai Kira, ya pakai setup untuk bomb chill damage lah, teman-teman ya. Oke, teman-teman, itu aja untuk video kita kali ini. Untuk nanti malam maybe kita akan main Bloxroot, maybe enggak tahu, nanti kita lihat aja, teman-teman ya. Kalian cek di deskripsi aja untuk live hari ini apa. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share teman-teman kalian supaya channel kita berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ciao. Plus 1